longsor yang terjadi di dua desa akibat diguyur hujan deras membuat ratusan kepala keluarga di Desa Sukasari Kidul, Kabupaten Majalengka terisolir karena jalan penghubung desa tertimpa material tanah dan pohon yang tumbang. Selain meluapnya air sungai Cideres yang melewati Kecamatan Argapura, beberapa tebing longsor menimpa jalan penghubung desa. Sepanjang 30 meter jalan penghubung desa Cihaur, Kecamatan Maja tertimpa longsoran tanah di Blok Cihaur Kidul, penghubung Blok Gara Tengah yang dihuni 300 kepala keluarga. Selain itu, tebing setinggi 7 meter ambruk menimpa aliran sungai di dekat SD Cihaur 1 yang mengakibatkan satu tembok sekolah SD Cihaur 2 ambruk akibat hujan lebat disertai angin kencang. Tim rescue BPBD Majalengka dan satu unit mobil pemadam kebakaran sudah dikerahkan untuk membantu warga membersihkan material longsoran yang menimpa akses jalan tersebut. Kejadian serupa juga dialami oleh warga Desa Sukamenak, Kecamatan Bantarujek, di mana hujan disertai petir menyambar rumah Ade, salah seorang warga, hingga menyebabkan atap dan gentengnya rusak. Terjadi tanah longsor di Desa Cihaur, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, menutup jalan desa sekitar 30 meter. Tadi pagi kita lakukan pembersihan material tanah yang akibat longsor menggunakan alat manual bersama warga, dan sekarang untuk pembersihan sisa-sisa material, karena ini salah satu akses jalan yang sangat vital, kita berkoordinasi dengan damkar. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Rusfendi, Tribrata TV, salam Tribrata.